Sekarang kita berada di daerah Polonia Medan, tepatnya Jl.Mongonsidi, dan kita mau ke KUE Talam Khas Siti. Ini adalah cabang KUE Talam Khas Siti yang ada di daerah Sidempuan. Di sini hampir semua jajanan tradisional pasar Indonesia bisa kamu temui. Mulai dari kue-kue kering, aneka kamping, kerupuk, minuman khas Indonesia, serta jajanan tradisional Indonesia. Ini juga ada jual cendol, bubur sumsum, candil, dan aneka jajanan pasar tradisional lainnya. Seperti lemper, klepon, longol-longol, kue lapis, lupis, risol, pastel, dan tentunya kue talam. Ini semua makanannya per kotak, harganya cuma 5.000an. Harganya lumayan murah dan rasanya enak, bumbunya terasa dan menggunakan bahan-bahan yang asli. Jangan lupa subscribe, like, share untuk video-video selanjutnya. Terima kasih. Ini juga ada jual mie dan mesti coba mie gomaknya atau mie kuning. Teksturnya pas, rasanya enak, bumbunya terasa merata dan menggunakan bumbu khas Sumatera Utara. Kuning besar itu ya, Kak? Mie kuning besar, dua. Ya, mie goma dua. Yang ini ya, Pak? Mie tek-tek ya? Mie gomak tiga deh, satu besar. Oh.
Kalau ke Medan, jangan lupa coba kue talam khas Siti-nya. Personally, saya sebenarnya nggak gitu suka kue talam, tapi ini benar-benar enak, terutama kue talam ubi ungunya. Terima kasih.